Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Bertemu lagi dengan aku pastinya di channel Beda Elektro, channel review elektronik. Oke teman, gimana kabarnya? Baik-baik semua bukan? Semoga tambah sukses selalu. Oke, kali ini saya akan unboxing oven listrik dari merek Oxon, kapasitas 25 liter dengan garansi 2 tahunnya. Oke. Di sini kita lihat untuk tipenya OX7725 merek Oxon, masih buatan Cina di PT Okta Sejahtera Utama. Tegangan 220 volt dan frekuensi 50 HZ, teman ya. Untuk pemakaian listriknya sendiri dia 1100 dengan api atas bawah. Oke. Untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa lihat di ini, di boxnya, dengan cooking function, broil roti seri, roast, bake, roast, dan minimal temperatur dia tiba minimal sampai 230 derajat dengan lapisan PD plug rubber wire, heating element stainless steel, dan untuk bagian-bagian yang lain mungkin nanti akan kita buka dulu. Dan di ini sendiri dengan untuk packingnya sendiri masih ini ya teman ya, jadi kita belum tahu untuk warnanya, cuma di sini dia tertulis Sakura series, jadi kayaknya nanti warnanya seperti foto ini teman ya, jadi mungkin pink. Jadi kalau ada teman-teman suka warna pink atau apa, cocok banget nih kalau untuk bakar ayam atau apa bisa ya. Itu bawa-bawanya sendiri setelah kita buka teman nanti ya. Ini kita habis buka untuk bagian atasnya sendiri. Ini untuk penjepit untuk ininya, tataan bawahnya, loyangnya istilahnya. Kalau kita mau ngambil loyangnya bagian bawah itu ini penjepitnya. Nah ini ada turn speed untuk bakar ayam atau mungkin daging atau apa sini. Terus untuk tengah yang hitam ini dia untuk penjepitnya tray yang stainless itu, untuk ngambil kalau dari dalam oven misalnya mau ngecek makanannya apa, tinggal ditumpangin dari bawah gitu, ditarik keluar nantinya. Jadi istilahnya kayak alatnya untuk ngambil, jadi bawahnya lengkap nanti teman ya. Dia ada tray stainless satu dan loyang satu bawaannya ya, jadi loyang sama tray satu-satu bawaannya untuk oven ini. Oke, nah kita buka. Oh ternyata warna pink teman-teman. Di sini untuk oven listrik ini kan sekarang lagi musim-musimnya rame, banyak orang nyari teman ya. Jadi mungkin kerja dari rumah, inspirasi buat roti, buat usaha atau apa mungkin cocok. Ya, ini ada bawaan lagi buku manual. Jadi untuk keterangan-keterangan penggunaan, fungsi-fungsi menunya apa, dia ada semua. Nanti dia ada dua warna, satu putih satu pink. Untuk kartu garansi langsung dari Oxon 2 tahun, dan ada alamat untuk servisnya nanti dan bagiannya ini. Untuk servis-servisnya sudah tercerah semua di dalamnya, plus jangan lupa nota pembelian dari toko masing-masing teman beli ya. Biasanya nanti untuk servis seperti itu. Ini tampilannya teman-teman bisa lihat, kapasitas 25 roti series 25 liter ya. Kombinasinya cukup menarik, warnanya warna pink, cewek banget, untuk ibu-ibu banget ini kalau warna-warna seperti ini, identik sama ibu, kaum-kaum cewek atau inilah ya. Oke, teman bisa cek untuk kenapnya sendiri, dia hitam, ada kombinasi depannya stainless, jadi kayak ada listnya itu ya. Dia ada 3 tombol, nanti saya jelasin lagi. Nah ini bagian bodi samping, dari bodi sampingnya sendiri itu warna pink dengan dikasih sirip-sirip lubang, jadi untuk sirkulasi udara yang dihasilkan panas dari dalam oven nanti dia keluarnya dari samping kanan kirinya ini teman ya, dari belakang samping kanan kiri semua dibikin lubang, cuman untuk atasnya dia tertutup, cuman dari samping samping sama belakang. Nah setelah ini kita lihat dari belakangnya, teman bisa cek ya. Nah ini dia bikin lubang semua, jadi untuk sirkulasi memang kalau kita gunakan temperatur panas gitu kan dia panas nanti ovennya ya, untuk sirkulasi dari dalam ovennya ya. Ya
kasih bandingkan dengan rapinya apanya semua tertutup rapat, cuma bagian atas sama sampingnya dia ini. Dan di sampingnya sendiri sebelah kanan sama bentuk lubangnya sama dengan yang sebelah kiri. Jadi untuk itu tadi fungsinya ya teman-teman ya. Jadi ini dia teman bisa lihat Osan OX7725 220 volt 50 Hz frekuensi dengan 1100 volt masih buatan Cina ya. 1100 watt itu maksimal kalau teman gunakan barengan api atas bawah teman ya. Jangan salah nanti dipikir oh segitu besarnya, bukan. Jadi apinya double. Jadi atas bawah dia baru terus segitu. Ini setelah kita lepasin semua untuk ininya, kita cek untuk pintunya seperti ini. Dia gunakan pintu temper teman ya. Jadi oven kan panas nih, kalau kasih kaca biasa kan juga nggak mungkin. Ini kacanya juga kaca temper, sudah benar-benar tahan panas. Dan pintunya sendiri nah ya teman-teman bisa cek dulu ya, ya temper jadi single langsung, jadi nggak double. Kecuali kalau yang open besar-besar panem itu mungkin nanti pintunya ada dua. Ini untuk elemen bawahnya ada dua, jadi depan sama belakang. Dan di bagian untuk tempatnya tray di sini ada tingkat 4 sub, jadi 1 2 3 4 ya. Oke, ini elemen atasnya ada dua juga. Dan untuk tengahnya itu yang ada kecil ini untuk tempatnya turn speed untuk tusuk kanan kiri teman ya. Jadi yang sebelah kiri itu untuk numpang aja, yang masuknya yang di sebelah kanan. Nah, motornya di sebelah kanan untuk tempat motornya yang dudukan turn speednya. Oke, untuk traynya tinggal ngatur aja kesesuaian, barangkali teman mau ini loyang apa, traynya udah ada semua. Nah, tiga fungsi nanti saya jelasin. Ini kita lihat dulu di paling bagian atas sendiri dia ada tombol temperatur. Dan temperatur sini dia ada 0 sampai 60 derajat. Jadi biasanya panasnya panas biasa, jadi enggak terlalu panas. Jadi untuk pertama mulai dulu, jadi maksimalnya dia di 230 derajat sesuai dengan kebutuhan teman-teman mau bikin apa ya. Jadi temperaturnya disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk function dia ada tiga fungsinya, dari off naik ke atas itu api atas menggunakan turn speed, dan di bawah sendiri itu api bawah. Ini fungsinya kalau kita membakar ayam untuk meratakan panasnya, jadi kita menggunakan api atas diputar ya. Jadi memang fungsinya seperti itu. Jadi paling pinggir sendiri itu kalau mau nyala bebarengan ini, ini api atas dengan turn speed, yang bawah api bawah saja, jadi elemen bawah aja yang kerja nanti. Jadi biasanya untuk bakar-bakar dulu baru dipakai atas, dan ini api atas bawah nanti bisa dibarengkan. Kalau api atas bawah itu jarang dipakai ya teman ya, mungkin ya untuk bakery atau apa ya. Kalau untuk daging biasanya gantian nanti. Dan untuk yang bawah sendiri ini dia ada timer. Nah, timer di sini itu fungsinya untuk ngatur berapa waktu, berapa menit yang teman butuhkan waktu mau masak. Di sini dia ada paling pinggir standby on, di off 10, 20, 30, 40, 50, 60 teman. Jadi per 10 menit bisa diatur, di tengah-tengah juga ada titik-titiknya. Jadi tergantung teman juga. Oke, jadi untuk pintunya sendiri juga di sini dia nggak langsung nutup, jadi ada tiga tingkatan. Jadi waktu celup-celup gitu, jadi nggak bisa langsung berhenti gitu. Apa maksudnya langsung jedak ke bawah atau turun ke atas ya. Oke, baik teman ya. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut atau apa penjelasan saya soal oven OX7725 roti series 25 liter dari Oxon, bisa diklik di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share teman ya, biar tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru video dari aku, tentunya review-review elektronik yang lain. Baik teman, sampai jumpa, ketemu di video yang selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.